Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku Ifa. Dan buat kalian baru aja mampir di channel YouTube aku, sama datang dan salam kenal, nama aku Ifa. Jadi kali ini aku mau nge-review salah satu skincare lokal yang sebenarnya udah aku review di TikTok aku, cuman karena durasinya terlalu pendek jadi aku lanjutin di YouTube untuk review skincare lokal ini. Ini adalah dari Thrift. Ini aku bakal bahas vitamin C dan ceramide. Sebenarnya untuk serumnya Thrift itu banyak ya, jadi ada 4 jenis ya kalau nggak salah. Kayak gini, aku bakal kasih gambarnya di sini, macam-macamnya di sini. Karena kapan lalu kondisi muka aku lagi banyak bekas jerawat, kemudian warna kulit aku tidak merata, jadi aku memutuskan untuk mencoba vitamin C dan ceramide. Dan untuk serum ini udah aku coba beberapa minggu ya, dan aku bakal sharing ke kalian seperti apa kondisi kulit aku setelah memakai si serum Thrift ini gitu. Langsung aja, yang pertama aku bakal bahas untuk packaging dari Thrift ini sendiri, datang dengan kotak ya. Ini aku pilih yang vitamin C dan ceramide. Dia kotak berwarna putih. Untuk yang vitamin C dan ceramide ini ada kayak warna merahnya gitu. Nah, di belakangnya ada keterangan. Di sini aku bacain ya. Untuk Thrift vitamin C dan ceramide ini diperkaya dengan kandungan vitamin C dan ceramide untuk membantu mencerahkan kulit, kemudian membantu meratakan warna kulit dan melembabkan kulit serta merawat pembaharuan sel kulit gitu. Untuk cara pakainya, bersihkan wajah terlebih dahulu, kemudian gunakan toner. Setelah itu baru kalian bisa menggunakan si serum ini gitu. Untuk serum ini bisa digunakan 2 kali sehari, jadi bisa dipakai pagi dan malam hari. Dan terakhir aja, untuk serum Thrift ini udah ada verified nya dari BPOM, jadi aman ya. Dan di sini dijelaskan dia non comedogenic. Jadi ini tuh bikin penasaran aku banget karena di sini tulisannya non comedogenic gitu. Oke, selanjutnya aku bakal bahas untuk packaging dalamnya. Dia ini dari botol kaca yang tebal banget ya menurut aku. Kemudian di sini ada pipetnya untuk mengambil si serum tersebut. Tuh. Jadi ada pipetnya kayak gini. Isinya 30 ml untuk satu serum ini. Untuk tekstur dari si serum Thrift ini, nih, jadi dia ini berwarna putih seperti ini. Kemudian menurut aku dia sedikit kental. Pas kita oleskan ke wajah, dia ini gampang ngeresap dan gak bikin lengket gitu loh di kulit wajah. Selanjutnya aku bakal bahas kandungan yang ada di dalam serum ini. Jadi dia ini mengandung zat aktif yaitu vitamin C dan ceramide, masing-masing punya fungsi ya. Jadi vitamin C berfungsi sebagai antioksidan untuk mencerahkan kulit, kemudian meratakan warna kulit, kemudian juga bisa membantu menyamarkan bintik hitam di wajah serta meningkatkan produksi kolagen yang ada di wajah, jadi bisa memberikan kelembapan gitu. Nah, kalau untuk ceramide sendiri, dia ini berfungsi untuk membentuk lapisan pelindung pada kulit, jadi kulit kita tuh terjaga gitu kelembapannya, serta dia bisa menjaga kulit dari bakteri. Nah, kapan lalu kulit aku tuh sempet banyak banget bekas jerawatnya, jadi kayak ada sel-sel kulit mati yang masih ada di kulit aku gitu, kemudian kusam dan apa ya, oh, wajah aku tuh warnanya tuh tidak merata gitu loh, karena ya tadi ada bekas-bekas jerawat yang masih di pipi aku waktu itu. Jadi aku mau kasih lihat kalian seperti apa gambarnya. Jadi ini adalah before sebelum aku menggunakan si serum ini gitu. Banyak banget bekas jerawatnya ya. Nah, kemudian aku rutin pemakaian si ceramide ini. Ini seminggu itu aku masih pakai di malam hari. Jadi aku pengen tahu apakah ini produk cocok atau enggak gitu. Jadi aku enggak pakai langsung pagi dan malam hari, aku cuma pakai malam hari sekitar seminggu aku memakainya, dan itu udah mulai kelihatan sedikit demi sedikit. Kemudian karena aku ngerasa aku cocok, tidak ada purging atau breakout sama sekali setelah aku menggunakan si serum ini, aku lanjutin untuk pemakaian pagi dan malam hari. Dan hasilnya lebih maksimal lagi, jadi aku pakai pagi dan malam hari, sehari 2 kali, pagi dan malam hari. Dan ini aku bakal lihat hasilnya seperti ini, dia mendingan banget. 2 minggu lebih aku pemakaian si serumnya, aku ngerasa memang kulit aku benar-benar membaik banget gitu. Bekas jerawat aku udah mulai memudar, dan yang jelas kulit aku lebih cerah dan lebih kenyal dan lembab gitu loh, jadi enak banget disentuhnya. Nah, menurut aku si serum ini sangat membantu banget buat menghilangkan bekas jerawat aku waktu itu. Jadi aku pakai rutin selama 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih itu udah kelihatan hasilnya. Alhamdulillah, aku ngerasa cocok juga karena nggak ada purging atau breakout juga. Untuk sebuah serum lokal, menurut aku ini tuh bagus banget sih ya. Jadi dia sangat membantu banget sih di kulit aku. Apalagi isinya 30 ml, menurut aku ini serum yang lumayan banyak gitu loh isinya 30 ml. Oke, jadi segitu aja review aku untuk serum Thrift ini. Overall aku suka sama serum ini karena dia memang berfungsi banget buat kulit aku yang lagi banyak bekas jerawat yang kapan lalu. Semoga review aku membantu kalian. Dan terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.